psoriasis, penyakit kulit kronik yang boleh dihidapi sesiapa sahaja tanpa mengira usia dan jantina. Sehingga kini, 125 juta penduduk seluruh dunia menghidap psoriasis dan tidak terkecuali Malaysia dengan 12,000 pesakit. Namun, bagaimana penyakit ini bermula? Ikuti laporan yang disediakan rakan setugas Rahimah Abdullah. Sejak zaman kanak-kanak sehingga pada usia 26 tahun, Rismayanti Idris menjalani kesukaran hidup kerana menghidap psoriasis. Penyakit itu dikesan semasa beliau darjah 5. Mula sekali saya macam ada kelemomor atas kepala. Lepas tu masa tu saya darjah 5. And then saya start sikat. And then makin lama makin teruk. Lepas tu dalam masa 3 hari dia dah turun head to toe lah. Maksudnya dah habis cover all my body lah. Selepas memperoleh diploma dalam bidang pendidikan bahasa Inggeris TESOL, Rismayanti kemudian memulakan kerjaya sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Bagaimanapun tidak tahan dengan keadaan persekitaran ditambah dengan perasaan rendah diri akibat kekurangan diri itu, dia berhenti kerja sebagai pendidik dan lebih selesa bekerja dalam pejabat di sektor kerajaan. Beliau seakan sudah lali dengan cacian orang sekeliling yang seakan jijik melihat kulitnya yang kemerah-merahan dan menggelupas. Malah ramai yang cuba menjauhinya kerana kononnya penyakit kulit itu berjangkit. Maksud saya tingkatan satu adalah my classmate. Dia panggil saya kurap. And it hurt me a lot. Macam memang, you know, when someone called me kurap, Tapi bila dah makin lama, I pun dah macam, okeylah. Rismayanti akan makan dan sapu ubat agar penyakit kulitnya tidak melarat. Kerana itu juga, Rismayanti tidak pernah bersolek atau memakai pakaian hitam bagi mengelak beliau berpeluh dan sekaligus memudaratkan lagi keadaannya. Gadis ini bagaimanapun bersyukur kerana masih ada suami dan keluarga yang sentiasa memberi sokongan dan semangat untuk beliau meneruskan kehidupan seperti biasa. Kepada pesakit yang mengalami penyakit sama, Rismayanti berharap mereka berani dan tidak menghiraukan teguran orang sekeliling, sebaliknya bangkit menjadi insan berjaya. Ikuti laporan kedua mengenai reaksi pakar mengenai psoriasis. Rahim Abdullah, Esra Wani.